Okay, teman-teman, kita jadi di sini akan nyoba untuk bagian yang toughness-nya. Kita akan lewatin bagian ini untuk melihat travel suspension-nya, terus juga bagian tadi yang batu untuk ngelihat juga seperti gimana ya toughness atau kekuatan dari ban yang KO3 ini. Okay. So when you get to this section here, and as we're going over the whoops, just okay. Ride the brake down. Okay. So no accelerator. So we've got the hill descent on, so it'll give you much more control going over these whoops. Okay. And basically, you just let the car and the tyre do the work. So you don't need the accelerator at all. Like we've got enough, you know, power from the torque converter, enough grip from the tyres to get us over these nice and easy. Okay. Jadi bagian sini kita pakai four low. So just ride the brake. Yep. That's it. Slow yourself down. Okay. Okay. Itu suara hill descent-nya, ya. The sound of the hill descent working, right? Yeah. Okay. Dan kita ke bagian batunya nih. Jadi di sini teman-teman emang kita slow speed aja karena yang akan kita cari di sini sebenarnya bukan momentum, bukan power dari mesin yang pengen kita rasain, tapi lebih ke arah bannya. Dimana dengan kondisinya yang super slow seperti ini, kerja dari bannya itu bisa jauh lebih diuji lagi ketimbang kalau kita menggunakan power dari mesin untuk melewati semua obstacle-nya. Oke. Feel as we go over the rocks there how it molded. So every time it gets up on top of a rock, it's got that grip to pull us up and over. Yep. You can feel that. Saya bekerja lagi teman-teman, bukan suara mentok ya. So do we have to stop on the top of the hill? So there's no one in front of us, so we're right. All right. Oh. Yep. But just nice and slow as we come down the other side. Yep. Because it's pretty steep. Okay. And it's a very short run to the next one. Runannya cukup curam di sini. Okay. Dan langsung naik lagi nih. Wah, ini ceruk V ya. Ini V-nya di sini, teman-teman. Oke. Kita sedikit gas lagi. Oke. Oke. So, can I apply on the throttle now? Yep. All right. So turn hard left. Kita U-turn di sini teman-teman, kita balik arah ke kiri untuk menuju ke obstacle yang berikutnya. Ngomong-ngomong asik juga nih teman-teman, off-road di Australia seperti ini nih. Langitnya biru. Bener-bener kayak melihatnya view-nya asik banget ya. Gimana Bang Deki? Setuju nggak? Alright. Shall we stay a bit to the left? Yep, so straight up now. Alright. That's it. Start to turn right. Sini, mulai ke kanan. Gas sedikit lagi untuk nanjak di sini. Jadi dengan slow speed gini teman-teman lebih benar-benar bisa ngerasain untuk bannya ya, karena dia kerjanya lebih keras lagi nih, nggak dibantu sama momentum. Nah, mungkin emang kalau untuk dilihatnya ya, entah teman-teman ngeliat di video atau mungkin kayak ngeliat langsung di sini kayaknya boring, tapi seperti inilah kita bisa ngerasain atau ngetes ban dengan maksimal. Oke, tanjakan ini juga sama, kita slow.
ini sih tetap di sini bukan cuma toughness-nya aja yang diuji ya, tapi tetap traksinya, traction-nya juga kita sembari menguji bersama. Sih, bersama kayak orang pacaran. Ya, naik lagi bersama kita bisa. Slow, right. Nice and slow. Okay. We're gonna start to turn left now. Oh, we do the yeah, we're gonna do the hard wall. Left turn. Okay. That's it, so turn hard left. Uh-huh. Just keep the lock on, that's it. Uh-huh. Nice. Okay. That's it. Uh-huh. Straight ahead here. Okay. Okay. Left after this song. Okay. I'm gonna head back. After the gate? Yep. So oh, alright. Yep. So we'll head down this track. Okay. Okay, ini kita lanjut lagi. Ternyata tracknya masih ada lagi tambahannya, teman-teman. Yang ini mungkin agak lebih ngejauh muternya ya. Kita coba lihat obstacle-nya ada apa aja ya di bagian sini nih. Put another more first on the gas? Yeah, just yep. A little bit. Yeah, okay. So all these ruts, just try and stay out of them. So okay. Just try and stay to the left of them. Okay. That's it. Easy. So where that stop sign is up ahead, we're going to go straight ahead. Okay. Ya, di bagian sini kita lewatin water ruts ya, alur nih. So we put the tire inside the ruts or just no, maintain it outside? Top. We've got a big water crossing that we're going to go through, so we've got plenty of opportunity to okay. Do that. Yeah. So when we get into the bush, I just ask that we put the windows up. Yep. Okay. Yep. Okay, kita jadi akan lanjut. Asik juga nih tempatnya nih, teman-teman. Luas, view-nya asik. Tracknya sejauh ini ngeliat obstacle-nya lengkap ya, jadi buat pengetesannya tuh juga benar-benar bisa bervariatif. Oh, it becomes muddy now in the road, right? Okay. Muddy. Alright, so we're gonna turn right here. Okay. Mulai masuk ke bagian yang di antara pepohonan rimbunnya. Okay. Suasananya teman-teman di dalam sini nih. Jadi kita mau kumpul aja ngerasain gimana rasanya. Oh, oke. Okay. Bagian belakang. Kan bagian sini ada muddy areanya nih. Alright. Oke. Oke. Yep. Oke, kita akan lewatin muddy areanya. Splash splash. 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 Oke. Okay. Okay. Beautiful. Alright. Ngomong-ngomong, ini teman-teman kan tadi udah sempat saya sampein kondisi semua mobilnya, tire pressure-nya itu dibiarkan tidak dikurangin ya, bahkan ditinggiin. Kenapa? Karena dengan tekanan angin yang tinggi itu traksinya semestinya menjadi lebih sulit didapat lagi ya. Tapi justru di sini emang ditinggiin supaya benar-benar dalam kondisi tekanan angin tinggi pun dia pun tetap bisa bekerja optimal baik secara traksi ataupun lain-lainnya gitu. Jadi sempat juga tadi dikasih tahuin gitu dari instruktur kalau misalnya ini sengaja juga tire pressure-nya nggak diturunin karena ini juga sambil juga simulasi ya. Karena banyak juga orang pengguna ban itu atau mungkin secara umum pengguna 4x4 yang lupa atau males nurunin tekanan angin. Jadi itu dia, valid sekali sih sebenarnya nyobain off-road dengan kondisi tekanan anginnya tetap kenceng. Alright. Yep, so you're up, so, guy. Yep. Okay. So just probably stay a little bit to the right. Okay.
bagian lumpur lagi di sini. Wah, asik banget. Oke. Wah, asik banget nih. Ini hitung-hitung sambil nyobain juga teman-teman. Ford Ranger yang next gen nih, asik banget. Oke. Okay. Ready? Yep. Yep, ready. Oh, ganjel tuh. Nah, ini kita akan menanjak di sini. Yep, straight up for me. Oke. Okay. Bagian sini tanjakannya lumayan dan panjang ya. Nggak cuma terjal aja, tapi cukup panjang. So what I'll get you to do is, so just hold the steering wheel straight, build, so let's go. Okay. Build a bit, little bit of momentum, you don't need much. Okay. And then when we're about halfway, we'll stop. Oh, right. And then you'll see just how good the traction is okay. on the tire. Kita setengah aja di sini, kita stop dulu. Stop. Okay. Alright, and then gently drive it away. It's okay. got it's got the hill assist, so you can oh, okay. right. Yep. Okay, so I push on the throttle again. And then so you don't okay. No wheel spin, no. No wheel spin. Do not sleep, yeah. Iya, iya. Ini pengetesan kayak gini teman-teman, kita bisa ngerasain sekali traksinya dengan lebih mantep gitu ya. Kenapa? Soalnya kita pas lagi tanjakan terjal kayak tadi, kita tuh stop dulu. Dimana kalau kita udah stop, kita nggak punya momentum. We don't have momentum at all, so we just relying on the traction from the tire. Tiba-tiba jadi bahasa Inggris gini. Oke, okay, nice. So we're going to do it one more time? Oke, okay. Okay, kita sekali lagi. Ini benar-benar bagian sini menarik sih ya. Kalau kita full pakai momentum ke atas gitu, kita itu istilahnya bantu masih banyak ketolong sama gaya maju ya, gaya dorong dari mobil saat kita mulai acang-acang dari bawah gitu. Tapi kalau di stop dulu kayak tadi, baru tuh bisa berasa tuh. Yang mana pengalaman gitu banyak juga ban AT yang kalau udah di stop di tanjakan kayak gitu, pas mau mulai lagi dia yang ada nge-spin dulu. Ada yang bisa naik walaupun nge-spin dulu, tapi ada juga yang malah nggak bisa naik sama sekali setelah berhenti dulu di tanjakan. Jadi impresif sih, oke okay banget. Alright, so if you just want to move up to the flags and then stop. Okay. And then we'll wait for them to get out of the way and then we'll make our way down. Alright. Okay, kita sekarang akan lewatin turunan downhill sini. Ini dibantu sama hill descent controlnya lagi. Dan sebenarnya turunan kayak gini teman-teman kita juga sembari bisa ngerasain juga ya performa dari bannya, terutama gripnya. Jadi nggak cuma pas nanjak aja ya. Oke, okay, we'll stop in here. Right. Alright. So what we'll do? You'll descend on, and then what I'll get you to do is take your foot off the brake, and then just move your feet back here, so you're not touching the brakes. Okay. And then just let the car do the work. Okay. Alright. When you're ready. Yep. Ready. Yep. Okay. Come off now. The brake. Yep. Okay. And just steer it down. No brake at all. Nope. Okay. Hill descent. Ini full pakai hill descent. Ini sambil juga nyobain hill descent control dari Ranger nih, hitung-hitungannya teman-teman. Dan ini, wow, yep, yep. So no slip, we're not sliding down the hill. So that's all just wheel movement. Yeah. Ini lumayan teman-teman, turunannya. Iya, oke. Dan dia bisa nahan dengan full control ya, kalau bahasa kerennya gitu. Fully ke control. Oke. Okay. Jadi kita ini balik lagi ke bagian yang tadi. Oke, kita akan coba sekali lagi. Oke, kita akan coba sekali lagi. So we need to stop again? Yeah, or okay. If you want to. Yeah. All right. Sure. Yep. Oke. Okay. Ya, kita naikin lagi setengah, teman-teman. So the marks on the side of the ruts here. Uh-huh. The side on the outside. Yeah. Yeah. Lagi sini, oke, kita stop di sini, oke, begitu kita gas lagi teman-teman, dia benar, oh oke, okay. It's the torque converter then, yeah. Oke, okay. Nice, beautiful, alright, awesome, you guys gonna have a drive? Yes, gonna drive, awesome, alright, okay. So what we'll do, we'll go to the back of this line. Okay. And then we'll do a drive swap. Okay. Okay. Wah, mantap.
Thanks a lot. Appreciate it. Thank you very much. Awesome. Oke, teman-teman. Wah, udah selesai pengetesan untuk yang sesi toughness ini. Karena course-nya juga lengkap dan beberapa bagian ada yang lumpur, ada yang tanjakan, terjal turunan curamnya. Jadi sebenarnya yang dites bukan kekuatannya aja ya dari bagian sidewall dan lain-lain, tapi kayak tadi saya bilang, tetap traksinya di bagian ini juga dites juga. So far sih sebenarnya kalau ngelihat ya, nonton entah di video atau di mana, tuh kayaknya kalau dibawanya pelan gitu emang kayaknya aduh agak bosen ya, agak boring ya, tapi itu dia, di situ benar-benar bannya justru kerjanya lebih berat karena dia nggak dibantu sama yang namanya momentum. Jadi benar-benar harus pure dari si bannya itu sendiri yang bakal menentukan bisa lolos kubangan lumpur apa enggak, bisa naik tanjakan yang terjal apa enggak, benar-benar lebih ditentukan dari ban jadinya. Sekarang ini sebenarnya selesai sesi kedua, masih ada lagi nanti untuk pengetesan yang berikutnya. Kayaknya break dulu sebentar ya. Belum tahu sih yang abis ini apa. Cuma yang jelas kalau yang untuk di bagian sini udah selesai, nanti kita akan segera pindah lagi ke tempat yang berikutnya abis nih. Ya, berlanjut lagi ke sesi terakhir. Tadi abis briefing, jadi yang sekarang ini kita judulnya sesinya adalah All Terrain, On Road dan Off Road, dimana kita sekarang akan ngetes dengan kondisi kurang lebih pemakaian aktual harian orang tuh seperti gimana sih. Jadi pada intinya kita akan nyobain on road sejauh kurang lebih 20-30 km jaraknya, dan juga ada bagian off roadnya gitu. Jadi simulasi untuk pemakaian lebih jauhnya. Dan yang akan kita gunakan sekarang adalah Ford Ranger yang ini, teman-teman. Ini salah satu yang favorit saya. Belakangnya pakai tray, bannya udah diganti KO3 juga pastinya, dan untuk velgnya ini pakai Palang 6, nggak tahu ini mereknya apa, tapi cukup menarik. Walaupun kombinasinya di yang kendaraan kerja gini kayaknya terlalu modern ya, terlalu racing gitu, tapi ya nggak apa-apa. Oh iya iya, nama velgnya apa nih? Leon Star. Si paling velg emang. Terrain drive-nya, ini sesi terakhir di hari ini, dimana kita akan mulai dulu untuk yang bagian off-road-nya. Jadi kayak tadi saya bilang, ini dengan pengetesan kayak gini kurang lebih kita simulasi harian ya, orang yang pakai ban all-terrain itu seperti gimana. Tetap ada on-road-nya, tetap ada off-road-nya, yang mana off-road-nya itu ya kurang lebih light seperti ini ya. Memang orang yang menggunakan ban AT itu bukan untuk off-roadnya yang benar-benar ekstrim, karena di saat itu kita butuh ban yang MT. Kita tetap ada bagian lumpurnya di sini. Oke, no problem sih ya buat kayak gitu ya. Lumayan ada lubang-lubangnya sedikit di turunan. Dan ini ngomong-ngomong, karena kita pakai Ranger-nya yang base-nya ya, mungkin ada lagi yang lebih base-nya di bawah ini tetap, tapi ini hitungannya udah yang trim bawah, yang mana dipakai buat kerja, makanya belakangnya setup-nya pakai tray kan, baknya diganti. Dan satu lagi, jadinya kita ngerasainnya suspensinya lebih stiff, gimana ini belakang, bener ya? Suspensi ya, belakangnya ya, lebih stiff gitu, bantingan lebih keras, karena emang lebih buat bawa beban. Bukan beban kehidupan tapi ya. Iya, bukan. Oke, kita di sini ada water crossing. Can we continue now? Oke. 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 Gas. Wah. Oke, nice. Jalurnya pendek ya sih sebenarnya di sini, kurang lebih simulasi nggak terlalu gimana banget. Tapi cukup mewakili buat jalur-jalur yang masih lumrah ya untuk digunakan mobil dengan ban AT. Wah, ini asik banget deh di antara rumputan gini. Alang-alang sih jatuhnya. Dengan langit biru. Nikmat bener. Wah. Dan kita akan balik arah lagi. Sini.
Jadi habis semuanya kita akan melewati jalur yang sama lagi. Oke. Kita jaga jarak dulu. Safe distance. Tunggu semua udah pada lewat dulu nih yang bagian water crossingnya tadi ya, biar kita bisa agak sedikit lebih gitu, agak lebih digas sedikit. Oke, giliran kita teman-teman. Oh, Kita gas sedikit. Nice. Puas banget kalau lewatin water crossing itu. Cuma lebih kayak agak kubangan ya, bukan water ya. Iya. Lebih coklat soalnya, lumpur ya deh. Mud crossing ya. Mud crossing. Asik sih teman-teman. Ini sejauh ini sebenarnya yang saya juga penasaran adalah untuk road noise-nya. Jadi nanti setelah ini pas sesi on road-nya kita akan nyobain untuk road noise-nya. Karena itu salah satu yang penting juga, di mana karena pengguna ban ini bakal banyak juga yang pakainya mungkin hanya di aspal aja. Jadi road noise juga jadi satu hal yang penting. Jadi kita akan selesaiin dulu untuk nanjak ke atas ini. Oke, masuk lubang dikit ban kiri, kiri belakang. Wah, mantep, enak sih. So far sih puas banget kalau untuk di yang track off-road-nya ya. Tinggal kita cobain yang on-road-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita nyobain untuk yang on-road testing-nya nih. Baru jalan sebentar aja, bener sesuai dengan ekspektasi. Abis ngeliatin apa yang disampaikan oleh pegawai ya, pegawai, para staff dari BF Goodrich, perwakilan dari BF Goodrich, ternyata pas nyobain langsung bener. Road noise-nya kalau kita bandingkan sama KO2 itu lebih senyap lagi yang ada di KO3 ini. Selain itu untuk handlingnya, tadi udah sempat nyobain sebentar, buat kayak kita cornering-nya, manuvernya gitu, dia juga lebih responsif. Terlepas dari kita ngomongin gimana karakter suspensi dari mobilnya ya teman-teman ya. Dan sekarang saya nyobainnya ini di Pajero Sport, karena boleh dibilang Pajero Sport ini salah satu mobil yang juga paling umum kan ya di kita, dan setidaknya saya sendiri cukup hafal dengan karakternya, kekedapannya. Jadi selama ini pakai KO2 di Pajero Sport kurang lebih hafal seperti gimana tingkat kebisingannya. Jadi buat ngebandinginnya lebih enak nih. Wah, ini tanjakannya ngomong-ngomong cukup terjal juga nih. Oke, di sini saya kick down. Mulai speednya nambah. Dan sejauh ini itu dia. Benar-benar lebih memuaskan road noise-nya. Jadi buat teman-teman yang pakai ban BF Goodrich yang AT ini lebih untuk ke daily use aja ya. Mall istilahnya mall off-roader ya gitu ya, atau ya pada intinya emang cuma di aspal aja sih bakal lebih puas dan seneng lagi, karena untuk mereka kan biasanya yang penting adalah nggak bising ke dalam kabin. Dan ini terbukti sih ya, kita lebih bisa nerimanya lagi. Buat orang yang merasa KO2 gue masih agak sedikit berisik karena tapaknya emang agresif, nah mesti cobain yang KO3 ini. Pengetesannya jadi singkat aja, tapi udah bener-bener bisa ngerasain secara overallnya ban yang BF Goodrich KO3 ini untuk dipakai daily-nya udah pasti lebih memuaskan lagi. Tinggal kita tunggu untuk pengetesan jangka panjang. Saya beneran pakai harian pas saya udah nempel langsung di mobil harian saya nanti. Ya, oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya udah selesai juga nih rangkaian acara BF Goodrich-nya ya. Launching BF Goodrich All Terrain yang KO3. Nggak sabar banget untuk segera hadir di Indonesia. Nah, tunggu aja jadi ya untuk itu ya, karena mungkin nggak cuma saya aja yang penasaran untuk pakai langsung di mobil saya, mungkin juga teman-teman pada penasaran juga. Nah, jadi sekarang ini udah ada di penghujung acara, ini udah tinggal jadwalnya kita makan malam ya, dan besok pagi saya udah
langsung kembali lagi ke Jakarta, teman-teman. Jadi ya, semoga video yang bisa jadi singkat atau panjang ini bisa berkenan, bisa bermanfaat dan juga menghibur untuk teman-teman semua. Yang pasti terima kasih banyak untuk BF Gutris dan juga BF Gutris Indonesia yang udah kasih kesempatan saya untuk datang ke launchingnya di Brisbane, Australia dan ngerasain langsung gimana ya rasanya ban KO3 ini. Oke, saya doain sehat-sehat buat kalian semua dan kita sampai ketemu lagi di video JJ Logi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.